Ampun tuanku, inilah pandai kayu itu. Ampun tuanku. Kamu boleh pergi. Berapa ramai orang semuanya di dalam kumpulan kamu yang membina kapal beta itu? Ampun tuanku, dalam kiraan patik ada 40 orang semuanya. 40 orang? Dan sungguh mengecewakan beta. Sudah hampir 2 tahun masih belum siap-siap lagi. Satu penyiksaan. Ampun tuanku, berilah patik tempoh dalam barang setahun lagi tuanku, pasti siap. Lagi setahun? Ini berarti 3 tahun beta memendam berahi pada anak Betara Majapahit itu. Ampun tuanku, kalau kapal itu siap, apakah namanya tuanku? Pahatkan nama Mendam Berahi. Dan di waktu itu, Betara Hang Tuah akan beta lantik sebagai Laksmana yang membawa gelaran Laksmana Hang Tuah. Satu cerita, cerita lama, kerajaan Melaka. Berhenti bersyair, Dayang ke tepi. Apa yang dibisikkan oleh panglima itu, Tok Mamat? Seperti ada sesuatu yang tak kena. Ampun tuanku, keadaan di hilir sungguh mencemaskan. Pertahanan kita di bawah Panglima Hitam semakin goyah. Serangan menggali putih semakin mengganas. Ampun tuanku. Apa hal dengan nasib berubah balang kita yang bertahan di situ? Ampun tuanku, ramai yang lari bertempiaran. Tak kurang yang belok tuanku. Ampun tuanku. Kenapa boleh jadi sampai begini, Tok Mamat? Kerana Portugis menggunakan pedang panjang berkilat, sedangkan pendekar Melayu menggunakan keris pendek berkarat. Ampun tuanku. Bukan itu antara sebabnya, Tun Mamat. Perselisihan kita antara mereka dengan orang bawahan. Mereka sudah tidak setia dan rela berpaling tadah dengan kita. Lupakan perkara itu. Ampun tuanku. Perintah tuanku patik junjung tinggi. Bangunlah semana. Khabar dari Juak Khadim telah patik terima. Ampun tuanku. Beginilah semena Khoja Hasan. Tuanku. Masukkan harta kekayaan kita ke kapal Mendam Berahi. Dan kita bertemu di Muar. Apakah tuanku mau berunduh ke Muar? Awas bahasamu, Laksamana. Di mana awal dan akhir menyusun kata. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun.
Apakah gerangan hajat tuanku mau berundur ke Muar? Ha, begitulah bahasanya, Laksamana. Ampun tuanku. Nampaknya Pertugis sudah hampir ke istana kita, tuanku. Lahoda, masukkan khazanah dan pembendaharaan Melaka seberapa banyak yang kita dapat. Kita akan berangkat sebelum fajar menyingsing. Bagaimana dengan anak isteri kita, Laksamana? Bawa mereka bersama. Ini satu pengunduran. Berarti, Kiambang, bawa mereka masuk. Madam, nak teh tongkat Ali? Tongkat Ali buat apa? Kalau Kacik Fatimah boleh? Ha, Zira. Kacik Fatimah ada? Oh, itu kena cari dekat kedai ubat. Tak apa. Terima kasih. Komander. Madam. Maklumat selanjutnya. Kapal Menambrahi tidak pernah sampai ke Muar atau ke Kota Tinggi, Madam. Kemana Iman hilang? Mamak Kuaja Hassan membawanya jauh dari Melaka, Madam. Mamak? Itu panggilan untuk bendahara pada zaman tu. Pasal dia keturunan India Muslim. Kuaja Hassan tu pun mamak juga, Madam. Warisan bendahara. Tapi pangkatnya Laksamana Laut. Pokoknya, di mana kapal itu menghilang sekarang? Halo. Ya, cakap sini. Excuse me. Edsa dari Filipina nak bercakap. Ambil ni. Nak buat apa ni? Korek telinga. Madam X speaking. Yes. Are you sure, Edsa? We'll try to get more information about the subject and facts to as soon as possible. Jawapannya, kapal Menambrahi berada di Pulau Palawan, Selatan Filipina. Pulau Palawan? Ada kampungnya di sana. Apa nama kampungnya? Menambrahi. Menambrahi? Menambrahi. Madam, ini ada fax untuk Madam. Sarah? Ya, Madam. Arahkan. Madam panggil saya. Nampak ni? Okey. Arahkan Edsa dari Filipina dan Tania dari Indonesia datang ke sini. Baik, Madam. Kamu baru mendarat di lapangan terbang antarabangsa KLIA. Naik taksi limousine dan terus saja tunggu di Hotel Elton. Jauhkan diri dari orang ramai. Kita diibaratkan ayam di mata elang. Sila masuk, Cik. Kamu siapa? Kami wakil daripada MIG, kepunyaan Madam X. Silakan.
juga mau ke kantor yang sama. Saya tanya. Nampaknya kita saluan. Saya Etsa, baru datang dari Filipina. Ha, Encik, ini kawan saya. Ya, silakan. Silakan naik. Di sini. Oh, Kak Majiman. Hah? Kat mana ni? Dalam van. Dalam van apa? Van MIG? Mereka pergi. Hello, Komander Jiman. Mereka dah sampai. Tapi korang gagal melaksanakan tugas. Elsa dah terlepas. Begitu juga Tanya. Tanya tu yang mana satu, Datuk? Yang melanya engkau tu lah. Boleh tahan juga penangannya, Datuk. Macam nak roboh tulang dagu saya ni, Datuk. Memang berbeza antara orang terlatih dengan tidak terlatih. Tanya bukan killer. But she's trained to be a killer. Dan kau ni, Sol. Ya, Datuk. Kenapa tak tembak waktu mereka sedang bergasak? Untuk selamatkan mereka, Datuk. Mereka tu siapa? Serikat di mana Max? Orang kita? Serikanda kita, Datuk. Sri. Oh, pasal kita semua lelaki, kau panggil Sri Kanda. Okey. Tak apa. Kali ini, Sri Kanda, kurang akan bercakap. Biar Tommy Gun ini yang bercakap. Jatuh lagi. Leh, jatuh lagi. Cakap. Abang. Bukan. Ini mesti kerja Datuk Azmi. Dia yang bermusuhan dengan kita. Pasal gagal meraih tender, dia sanggup buat macam tu. Kotor permainannya. Nasib baik tayang, Madam. Kalau tak, tak tahulah. Dan kuasa pengawalan kenderaan itu sendiri yang penting. Kau tak panik? Orang macam ni yang kita mahu. Aku akan
perkenalkan kau dengan Edsa dan Tania. Mari. Baik, madam. Dengar sini, Zack. Kau beritahu Jess dapatkan maklumat tentang pergerakan kumpulan Madame X. Baik, Dato'. Panggil Zul. Zul, Dato' panggil kau. Ya, Dato'. Nanti kau bawa Jojo untuk plan B pula. Baik, Dato'. Go, enjoy yourself. Terima kasih. Hane. Abang, nak ke mana lagi? Ali tak pas menari lagi lah. Oh, apa ada plan C? Ambil senjata. Hey, nanti dulu. Hati-hati sikit. Sedia. Jawa. Kamu mesti sentiasa bersiap sedia. Jawa. Apakah ini rumahnya Encik Adam? Ya, tapi Encik Adam tak ada. Dia pergi Singapura. Mungkin petang ni atau besok dia balik. Nini anaknya? Eh, ini Encik Tania ya? Ibu Nini. Saya Kak Sophie, orang gaji di rumah ni. Ya, Kak Sophie. Saya baru tiba dari Jakarta. Sekarang saya akan tinggal di Kuala Lumpur. Boleh. Nah, sila masuk. Sila masuk. Rumah ini masih seperti dahulu ya, tidak berubah. Akak pernah tengok tahu gambar Tania. Nini, Nini, cepat turun sayang. Ada orang nak jumpa di bawah. Iya, kejap lagi Nini turun. Sekejap lagi, Nini turun, Cik Tania. Agaknya merajuklah tu. Merajuk pasal apa? Tak dapat ikut ayah dia pergi Singapura. Thank you.
Sofi pun satu. Kenapa biarkan si Endun tu bawa Nini keluar? Nini kan anak dia juga. Anak saya juga. Entah dibawa Nini ke seberang, sampai malu. Ni bukan ni juga malu tau. Kalau dah tak ada macam tu, kita nak buat apa? Biarkan je lah. Cakap senang. Eh, you tu, nak melahirkan anak besar jejentik pun tak mampu tau tak? Abang jaga sikit mulut tu, eh? Sudahlah. Kenapa kau bawa Nini keluar tanpa izin aku? Kau bicara panas-panas bukan depan anak. Ayah, kenapa ayah marah sama Mama? Kamu diam. Ini kan juga anak Mama. Kamu tidak mengerti apa-apa tentang pertengkaran ini. Pergi masuk. Nini. Habis, apa kamu mau? Air mata Nini benar-benar meresapi jantungku, Adam. Itu membuatku semakin marah padamu. Marah bagaimana pun kamu tak bisa bikin apa-apa. Mahkamah telah memutuskan. Aku tak mau dengar lagi apa excuse kau, Tania. Yang jelas kau mesti memperbaiki diri kau. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Madam. Bagus. Komander. Ya, Madam. Mulakan latihan fasa 2. Baik, Madam. Ingat kata-kata ku ini. Sebelum kamu menyelam, tarik nafas banyak-banyak. Sekarang go. Terjun, terjun. Nyelam, nyelam. Kau perhatikan di hadapan sana itu. Ada tanah bekas seperti digali orang. Tapi itu dah biasalah, Komander. Biasa pada orang ramai, tapi pada aku tidak. Sikapo! Sikapo semua! Plastik saja membuktikan apa yang aku katakan ini. Perhatikan. Cepat, cepat. Dah selamat ke neraka semua tu. Cepat jalan.
kaki ni tak nampak orang ke? Nak jemur Cik Puan? Letak kat sana dulu. Layankan sarapan. Nini, duduk sana. Bawa beg ni sekali. Tumpah lalu, Cik. Bang, abang nak mie ke? Tak payahlah, abang. Kuih? Tak payahlah. Nini, apa yang mendungkan tu? Cepat sarapan. Nanti ayah hantar kau sekolah. Agaknya dia mengantuk lagi lah, bang. Malam tadi sibuk sangat berkaraoke. Tentulah hilang selera makannya tu. Emma rasa mungkin juga dia teringatkan ibu dia yang berada di Kuala Lumpur sekarang ni. Nini? Bang, biarkan je lah. Nini, kenapa mesti terasa hati? Sudahlah, Nini. Barangkali betul cakap macam Emma tu. Nini, Nini sedih. Nini ingat sama Mama. Sudah. Jangan sebut lagi nama Mamamu. Ayah benci mendengar namanya. Sudah. Mari sarapan. Tolong ambil air itu. Nak minum. Tanya, baru berapa hari kat sini. Nampak sukul je. Hei, teringatkan dia di seberang, ya? Bukan itu, Sarah. Tanya punya masalah lebih besar lagi. Masalah apa, Nona? Sebenarnya, Tanya pernah bersuami. Tapi, tolong rahasiakan dari Madam X, ya. Dia kan melarang kita berlakian. Tak jadi masalah. Ya, teruskan. Tanya punya seorang anak. Nini namanya. Ia tinggal di Kuala Lumpur. Kau curang, Tanya? Curang dengan siapa? Mister Opak. Dia kan majikan Tanya. Salah aku tanya mahkamah. Tapi kau pergi jauh dari situ. Itu fitnah. Mama! Tapi Tanya tidak pernah mendoakan suami. Eh, dah masa ni. Madam X will be on screen. Yelah, I lupa. Tanya. Good morning, Angels. Kemana Jiman ada menunggu di markas. Sila ikut jadual yang telah disusunkannya untuk hari ini. Cepat, cepat, cepat! Jaga bonggong tu! Cepat! Pantas! Bonggong lebar tu jaga! Cepatlah! Pantas! Jo, kau buat. Aku tunggu kat sini. Tapi bos kata, aku kata buat, buatlah. Sekejap.
kerja menjejak leher. Aku dah duga dah kau gila sejak lahir. Yang kau tinggalkan Jojo kat situ kenapa? Tapi saya patah balik untuk selamatkan Jojo, Datuk. Dah terlambat jadi mayat. Betul kau campakkan ke lubang najis aku. Itu saja kau bijak. Kalau kita tak berjaya tumpaskan mereka di sini, engkau terpaksa ikut mereka sampai ke Filipina. Itu yang saya tunggu-tunggu, Datuk. Madam, nampaknya keadaan semakin cemas. Tiga serikandi telah diserang semasa keluar dari restoran. Nasib baik tak ada apa-apa. Bagus. Bagus, Commander. Nampaknya ilmu yang kamu ajar telah meresap ke dalam tubuh mereka. Siapa musuhnya sebenarnya, Madam? Bukan di sini. Mungkin di Filipina. Saya rasa sinilah tempatnya. Itu bukan Filipina. Ni. Oh. Itu tempat yang paling bahaya tu. Get out. Lama dulu aku dah cakap, Zul. Kita dah tak ada apa-apa lagi. Kasih bukan kawan jauh sekali. Kenapa dengan kau, Niasa? Kenapa kau berubah? Cinta yang kita pupuk selama ni kau nak hancurkan macam tu aja. Itu hak aku. Dan aku ada prinsip aku sendiri. Aku tahu kenapa kau benci sangat pada aku. Sebab aku bekerja dengan Dato' Azmi. Dato' Azmi musuh Madam X dan musuh kau juga, kan? Aku tak mau banyak cakap lagi. Tapi aku pasti satu hari nanti kau akan halakan muncul pistol kau pada aku. Aku takkan berputus asa, Esa. Aku harap kau dapat jadi orang tengah. Cuba damaikan problem antara aku dan Dato' Azmi. Tak guna bermusuhan. Aku dah cakap, cakap. Aku akan bom restoran ini nanti. Duit aku RM500,000 mana? Kau belum kenal siapa aku lagi. Lu satu orang kenal kan? Ada mana orang kenal lagi? Lain-lain orang kenal juta-juta pun ada. Tapi kau tahu kesahannya. Tapi bukan saya. Miss Jari, I think we better go. Itu bukan bom. Gertak aja tu. Up to you. Dalam bed ini ada bom. Kalau meletup, bukan restoran ini saja. Satu kawasan ini semuanya habis. Pergilah. Okey. Okey. Baik. Okey. Empat. Belah. Hey, get off my car. Kalau nak project, pergi sana. Sebagai serikandi, kau mesti bersedia. Dalam pam top tu ada tercatat segala-galanya. Butir-butir tersebut mengenai Mandam Rahi. Dan apabila kamu sampai ke tempat itu nanti, kamu akan dibekalkan dengan senjata. Senjata yang canggih. Kamu mesti bersatu. Tahu? Hello. Hello. Apa dia? Sabun? Buat gigi? Faham. Alah, beli kat sini je lah. Kat mana lah nanti susah. Sarah telah selamat dikebumikan.
Semoga Tuhan mencucuri rahmat ke atasnya. Maaf, saya terlambat, madam. Madam. This is Mimi. Tania and Elsa. Hi. Dia surikan di kita yang baru pulang dari Macedonia. Masih bercuti. Tetapi Mimi, saya tak ada pilihan lain. Kau kena ambil tugas arwah Sarah. Ke Filipina? Lupakan cuti kau dulu. Kau mesti ke Filipina. Welcome to the Philippines. I'm Gloria, angel of Madame X2. By the way, I'm Anya. Hello. And this is... Hi, Mimi. Hi. It's Ed. Hi. Hi, I'm Itza. I'm happy to meet you all here. Well, I've received a message from Madame X at Kuala Lumpur mentioning about the delay. And sad news about late Sarah. Oh yeah, this is Robin. Hello. He's my friend. Anyway, let's go instead. Come on. This way, please. Natanggap po na ba yung pera? Oo. Mas maganda gagawin natin ngayon. Informer natin as Metropolitan. We have to plant the bomb. Nagtataho kung bakit gustong-gustong kunin ng Dato Asmin yan ang men ng Brahe. Alam mo yung barkong yan? Sa tingin ko, daming kayamanan sa loob ng barkong yan. Galing mo lang ka Empire. Huwag natin pag-usapan dito sa lugar na to. Masyado sensitibo. Tara dun tayo. Come on, boy. Bulag ka ba? Hindi mo nitignan yung lalakaran mo eh. Tiyari ka sa bus ko. Ay, ay, ay! Bayaran niyo yung tricycle ko. Ikaw may kasalanan, ikaw pagalit. Sino ba sa inyo, boss? Ano, ano? Sige, sige, sige. Tado to, ha! Sure, the angels are in the hotel. They cannot escape. Oh, naplanto mo na ba yung bomba? Trabaho ko yan, boss. Kaya lang natatakot ako. Itong hotel, lagi malaking bomba. Mamaya lang, sasabog na yan. He planted an ultra-high-frequency bomb more powerful than the American. Ano oras pa sasabog yung building na yan? Anytime. 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 Mimi? Bagaimana dengan Robin? Robin? Frank Gloria. Kenapa? Boleh percaya? Masih dalam tanda tanya. Kita tunggu dan lihat. Sekiranya pembelot, kita bunuh je. Why, Pare? Look!
Dah, habis sudah barang kita. Hello? Yes, it's her here. Oh my god. Is it true, Gloria? Okay, thanks. Okay, barang-barang kita telah dipindahkan ke hotel lain. Gloria dan kawannya Robin telah terbawa akan musuh. Thank God. Now we're in the new hotel. It means that we should forget what happened this bloody evening. This is the map of the Republic of the Philippines. We're here. Where's this Palawan Island? Palawan Island? It's here. Mm. Here. Now I understand. This is Mindanao, Basilan, and Palawan. Palawan in Malay means warrior. It's the island of the warriors. Okay, after this explanation, we should go out to see Manila's nightlife. Mm, great. There. Hey, stop! Which way to Hard Rock? I think we don't know where we're going. It's here. No. It's here. That way. Okay. Oh, okay. Hello, from Tigray. Like the Philippines, how they're playing the game? They can never escape from the ambush. This is second stage. We're going to torture and kill them. You go that way, I go this way, and we will meet over there.
Tidak selamat kalau kita bersama. Kita berpecah. Gloria, go over there. Terima kasih, Zul, sebab selamatkan nyawa aku. Tapi macam mana kau ada di sini? Aku ditugaskan untuk membunuh kamu semua. Begitu jauh sekali? Dari Malaysia ke Filipina? Esa mana? Tolong panggil dia kejap. Kau pergilah sendiri. Kau tak faham, Mimi. Tolonglah, aku tunggu di sana. Aku nak kepenjelasan daripada kau. Apa benar kau benci sangat aku? Memang Zul, kau pengkhianat. Sanggup bersama Dato' Azmi. Apa? Kau ke sini nak bunuh kami, kan? Aku boleh bunuh kau kalau aku nak. Tapi itu bukan tujuan aku. Habis apa? Nak menagih kasih? Sorry, Zul. Sorry. Esa. Aku benci pada kau. Esa. Esa. Ah! Aku masih tak percaya. Seperti yang kita jangkakan, Madam, serikandi kita di Filipin telah mula mendapat gangguan. Robin dan Gloria telah diserang. Robin itu siapa? Kekasih Gloria agaknya. Kekasih? Cakap ke sana. Okey, okey. Ke mana harus kau? Yes, Commander. Kat mana sekarang? Mindanao. Which hotel? Kenapa tak beretak tempat kita duduk dulu? Kena bom? Aku dapat bayangkan sekarang. Besok, make sure cari Angels kita. Do you have any idea where are they right now? I don't know. I think we lost them. I think we lost them already. Did you bring any communication gadgets? I left it at the jeep. Oh no. Hey, sexy macam ni.
Di laut aku. Who's this? Show your identification. Huh? Okay. My identity. Commander Jiman? Who are you? Gloria. From where? Angel of Madame X. Madame X? That's enough. My name is Robin. How do you do? Hi, Commander. Zul? Buat terkejut aja. Lain kali bagilah salam. Salam pertemuan semula? Apa-apa je lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satania mana? Ada kat sana. Masih menaruh harapan lagi pada Esa? Entahlah, Mimi. Makin hari makin teruk. Hati dia keras macam batu. Itulah. Ada orang Maya, you tak agai. Zul. Zul ingat tak masa kita sama-sama kat akademi dulu? Kenapa? Masa tu kita sama-sama lari di padang. Tiba-tiba Iksa datang. Zul menyimpang dan bawa Iksa pergi. Zul tinggal Mimi seorang. Zul tak tahu perasaan Mimi waktu tu. Pada orang kat padang tu. Sekarang kau pergilah. Aku tunggu kat air terjun. Agaknya Gloria dan Robin tak tahulah. Hei, tengok tu. Musuh. Balai. Awas bom. Macam ni caranya kau melayan aku. Akulah cakap. Aku tak nak jumpa kau lagi. Aku kemari untuk selamatkan kau orang semua daripada musuh yang ada kat sini. Tak payah. Kami tahu jaga diri kami. Esa. Kau dah aku anggap sebagai musuh, Zul. Musuh dalam pekerjaan dan juga dalam percintaan.
Kalau itulah keputusan kau, sia-sia aja aku kemari. Aku kemari untuk menagih kasih dan sayang daripada kau. Tapi ini yang aku dapat. Sebab kau pembelot. Kalau aku pembelot, dah lama aku bunuh kau semua. Look here, pare. In my country, I kill people for money. But since you are my friend, I will kill you for free. Nasib baik kau datang. Kau buat apa kat sini? Kita semua imayat dulu. Aku nak cari makan. Biar aku teman kau. Kesain, kau dong kan? Oh. Kau gementar? Pada musuh? Tidak, Zul. Tidak sama sekali. Tapi kau dapat lain. Mimi cuma gementar pada sentuhan kita tadi. Aku pun macam tu juga. Itulah fitrah manusia. Anugerah Tuhan yang paling istimewa. Peraturan Madam X menghalang fitrah tu. Tapi kita tak mampu untuk menolaknya. Mimi takut. Ajaran kau telah mula memberi satu sinar yang baru dalam hidup aku. Mudahnya kau cakap, Zul. Mungkin kerana aku terlalu ikutkan perasaan. Maafkan aku. Zul, kau tak salah. Mimi. Yeah.
1000 tahun hujan di laut. Kenapa air laut tak tawa juga? Abang, bolehkah abang menganyam bui di laut sebagai tempat berdoa Mimi? Susah tu. Mimi pun susah juga nak jawab. Ya, Edsa di sini. Eh, Kuman Jiman. Kuman Jiman lah. Kenapa dengan Mimi? Cakap! Cakap! Zul, itu orang Dato' Azmi. Itu petualang. Tapi dia dah mula menunjukkan kebaikan dan selalu menolong kita. Boleh percaya ke? Ingat ini perintah Kumara Jiman. Hati-hati dengan dia tu. Kalau terbukti elok, ambil sebagai kawan. Kalau tidak, anggap dia lawan. Hello? 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 Dalian nyo, alam, makarating ka tayo sa Basilan. Paano tayo makakarating doon? Malapit na tayo sa dagat, maraming bangka doon. Dengar sini. Ada laut kat depan. Kebetulan ada sebuah bot kat sana. Kita mesti keluar dari sini sekarang. Mimi mana? Dia awasi di tepi pantai. Jangan cuai. Nanti buruk padanya. Musuh ada di mana-mana. Cepat, bergerak sekarang. Lekas-lekas! Zul, kau pergi reki dulu. Kami pergi dengan Lepak Kroll. Sama, may dalawa pa tayong biyag. Nangako ko sa akin na hindi ka na mag-aasawa. Naging tapat naman ako sa iyo, ah. Gusto mo ng tubig? Binibigyan ko ng tubig. Gusto mo ng tinapay? Binibigyan ko ng tinapay. Lahat tapat ako sa'yo! Tapat ako sa'yo! Lahat ng mga nag-asawa ng araw, hiniwalay ko. Pero ikaw, hindi ko hiniwalayan. Tapat ako sa'yo! Ano ba naman gusto mong gawin ko sa'yo? Lahat naman ginagawa ko. Ano pa? Ano pa? Siyempre, lalaki ako. Gusto ko malakad ka ng ibang tae. Ha? Pero ikaw, taksil ka. Wala kang isang salita. Sino kaya mga yon?
Ama, ama, ama. May inauli kami tatlong dayuan. Andun, dali. Tara. Nasa? Tara, andun. Nasa sila? Tara. Sino ba kayo? Ha? NPA ba kayo? Military? Abasayap? Sino ba kayo? Ha? Sino kayo lahat? Kami po mga anghel ni Madam X. Punta po kami sa lugar ng Medam Brahi. Tama din yun. Ngunit nahulog po kami sa bitag ng mga katutubo, kaya po kami naririto. Tama na naman. Madam X, wala akong alam dyan. Pero Medam Brahi, marami akong lim na lalaman ako dyan. Hello, brother. How do you know about Medam Brahi? Ano sabi niya? Hey, brother. Your face and my face are same. Ang sabi niya, magkamukha raw kayo. Hindi pwede yan. Ako, meron nito. Siya wala. Siya wala niyan. Magandang lalaki daw po kayo. Sa tatlong mga bihag na nandun dyan ngayon, may babae ba? Meron. Isa maganda. Ito hindi babae. Ito hindi rin babae. Ito ang babae. Hoy, huwag kang makikipaglandian sa babaeng ito, ha? Ako ang asawa mo. Hoy, ako ang tunay na asawa niyan. Hindi ikaw. Walang hiya ka. Ako ang tunay na asawa niyan. Oh, okay, okay, okay. Pareho ko na makimali. Hey! Huwag mo kayo mag-away. Makausap ang mga taong ito sapagkat alam nila ang Medam Brahi gusto ko silang pakawalan dito sa atin. At yan ang katotohanan. Ang sundang na ito ay galing sa Medam Brahi. What did he say? He said that the sundang came from Medam Brahi. It's original. No. I can't believe it. Give it to me. Pwede ba daw pong subukan? Subukan mo. Please be careful. Can I try? There. It's iron. Iron. Only iron can cut iron. Aba, very good. Totoo nga. Totoo nga nakaputol ang bakal ng sundang. Akin yan. Kung ganun may kapangyarihan ng parang ito, akin to. What did he say? Dumating naman ang bangka. What happened? The boat is coming. Right? Oh, there they are. They're here. Hi. Aku harap kau jujur tuh. How are you, bro? It's good you're all right. Ano ang iniisip mo? Hindi ako mapakali. Huwag na huwag kang mag-aalala. Mahal kita. Ako ang bahala sa'yo. Tanggapin mo ang sundang na ito. Alaala ko sa'yo. Alam kong mabait ang iyong puso. Tanggapin mo, kaibigan. What did he say? He said that he has nothing to offer you. Thanks to him. Ang sabi niya, maraming salamat daw po. Wala ka naman. The natives supporting them. Those Christian natives?
We must bend their hearts. Think positive. We have to do it. We just trail them. Every bazooka, we burn them into ashes. Yes? I cannot understand you. I have to do it. Cannot take enchantment to Menabrahi. Gloria, you take care of me. I'd rather go back. Nampaknya kita sudah sampai ke kampung. Kita berehat sebentar. Bila tenaga kita sudah pulih, kita teruskan perjalanan. Tani rasa lapar. Kau fikir kau seorang saja yang lapar? Kita semua yang lapar tahu. Mimi, kau pergi kedai. Beli apa yang boleh kita makan. Biar aku temankan. Mimi, mari. Kau pergi seorang saja lah. Hai. Excuse me. What usually people call this place? Mendam Brahi. Mendam Brahi? A ship's name? Are you talking about the ancient ship? Where do you come from, actually? I'm from Malaysia. Really? Okay. Nampaknya dia ni anak Malaysia. Sementara, sampaikan kabar pada penghulu. Seorang jejaka langsung menyapa. Kalau tak ada apa-apa, masakan tempua berserang rendah. Itu bahasa Melayu kuno. Nampaknya, kita berbahasa dalam bahasa yang sama. Tapi awas. Penghulu! Seorang jejaka asing berpakaian militan berada di tempat kita. Dia telah ditegur oleh Panglima Andam. Kalau begitu, susuli Panglima Andam. Suruh dia bersiap sedia. Yang muliknya, suruh dia berjumpa dengan aku. Baik, penghulu. Cepat. Nanti dulu, orang muda. Apa yang kau nak? Terlupa dalam bicara tadi. Nama kau Andam. Panglima Andam. Aku Zul. Mencari warisan Melayu Melaka kat sini. Aku juga dari warisan itu. Aku pun Melaka. Alu Gajah. Andainya kamu punya niat untuk menyelidik, eloklah dilupakan. Mendam Brahi bukan tempatnya. Kamu berdua perhatikan tingkah lakunya, faham? Beri aku dua senjata otomatik. Kamu semua kawal tempat ni. Yang lain semua ikut aku. Ada
Ada apa, Panglima? Telah kami awasi penghulu. Ada berlima kesemuanya. Dua jejaka dan tiga gadis muda. Kalau begitu, hapuskan mereka semua. Jangan sampai mereka terhidur rasa kita. Baik, penghulu. Cepat, Panglima. Ayo. Aku. Tujuan kau datang ke dalam mendam merai. Tiada waktu bicara. Thank you.
Gunakan kepandaian kau bawa Zul ke sini. Aku ingin bicara secara dewasa dengan dia. Baik, Dato. Jangan, Zak. Jangan. Kau buat apa kat sini? Aku datang nak cik kau. Dato nak jumpa kau di sana. Kau pergi sekarang. Kau datang dengan Dato, dengan chopper tadi. Ya. Perjuangan sudah di penghujung. Menyerah saja. Serahkan Mendam Perahi kepada Datuk Azmi sebelum semuanya berkumpul di sini. Dalam hujan peluru macam ni Datuk panggil saya. Apa halnya? Apa halnya? Itu bahasa engkau pada aku. Di sini kita kurang berbicara. Biar sejati ini yang berbicara. Apa ni Datuk? Kau pemberon. Aku percaya dengan kata-kata wakil-wakil kita di sini. Sampai sekarang kau masih bersama dengan si Kandi Mermax. Kenapa kau belot pada aku? Kenapa kau begini? Kemana? Ini Amres. Ini pelurunya. Kemana gunakanlah. Baiklah. Nanti aku ajar Mimi cara menggunakannya. Baik. Pergi sekarang. Ke kanan sikit, ke kanan sikit. Engage! Ini lihat, ini saja yang kita dapat. Ini. Ini saja khazanah Melaka yang dapat kita bawa pulang. Tapi kita puas. Kita telah membongkar satu rahsia yang dah lama terpendam. Syabas kamu semua. Pihak kerajaan Filipina mengucapkan tahniah pada kita semua kerana membantu membasmi petualang-petualang negaranya. Anak harimau, harimau juga, madam. Maksud kamu, Mimi? Mereka dari warisan Hulu Balang. Darah Hulu Balang tetap mengalir di tubuh Mendam Brahi.
Madam Rai? Commander? Nampak ni? Sorry. Hello? Ya, sayang. Ini Mama. Apa? Ayahmu mengizinkan? Nanti Mama telepon ya. Zul, tahniah. Jasamu tetap dikenang. Walaupun pada mulanya kami meragui kejujuran awak. Saya tahu, Madam, parti yang mana yang bersih, jujur dan amanah. Yang lain itu hanya bertopengkan kejujuran. Tapi lebih pentingkan diri mereka sendiri. Inilah petualang negara yang sebenarnya macam Dato' Azmi itu. Abang Zul. Zul, aku gembira dapat berjumpa dengan kau balik, Zul. Terima kasih, Zul. Terima kasih banyak. Sama-sama. Abang izinkan kau bawa Dini atas sebab-sebab hak, Tania. Abang menyesal. Dini dah ceritakan semuanya. Sekarang siapa yang curang? Makcik Emma Ibu Tiri Nini atau Mama Ibu Tadi Nini? Ayah dah sedar sekarang, Nini. Sudahlah. Dia pun dah pergi mengikut kasih lamanya. Tania, kau tak salah, sayang. Apa yang berlaku tu semua fitnah belaka. Sudahlah. Yuk. Mari. Senang berdua, cinta tetap.